Shalom pelayan Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjagai setiap kita, melindungi dan menghibur setiap kita. Marilah kita baca pada hari ini ayat dari Mazmur 23 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, sama-sama kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada bersama dengan kami, selalu ada di sisi kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya Engkau ada di sana dan selalu memegang tangan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan menyembah Engkau lebih lagi. Kiranya Engkau yang jamah setiap hati kami Tuhan, ubahkan setiap hidup kami. Dan kiranya Tuhan, setiap penyembahan kami, doa kami, pujian kami, kami serahkan hanya untuk Engkau. Karena Engkau sungguh layak Tuhan untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan, kami ini ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rencana-Mu. Dan Engkau sungguh Allah yang merencanakan segala yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Sama-sama katakan, ku di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu,
saudara-saudara, dengan segenap hati kita, sama-sama kita katakan ucapan syukur kita dari hati kita yang terdalam. Kita mengucap syukur di mana Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Baik dalam keadaan baik, baik dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan memegang tangan kita, karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi setiap kita. Haleluya. Selalu ada bagi setiap kami, karena Engkau adalah Allah yang peduli, peduli untuk hidup kami, karena Engkau adalah Allah pencipta kami yang selalu merancangkan segala yang baik bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sungguh Allah yang memperhatikan setiap hidup kami, setiap detail apapun Tuhan Engkau sediakan bagi kami yang terbaik Tuhan, yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama kata, tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkan kekuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah pencipta. Rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlambat setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
bersama-sama kita angkat tangan dan katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap kau menjagaku, kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hadirat-Mu Tuhan yang telah menyertai setiap kami yang telah hadir di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur, sungguh mengucap syukur memiliki Allah yang hebat, yang baik seperti-Mu Tuhan. Dan kami teringat Tuhan, apabila teman-teman kami Tuhan saat ini, atau saudara-saudara kami yang sedang mengalami
dalam lembah kekelaman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang menjamah setiap mereka Tuhan. Apabila mereka ada masalah Tuhan, kiranya Engkau yang bukakan jalan mereka Tuhan. Engkau yang tunjukkan Tuhan setiap solusi-solusi yang ada, agar masalah mereka juga dapat selesai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang mungkin Tuhan sedang sakit. Bapa, kiranya Engkau juga yang memberkati Tuhan setiap mereka. Kiranya Tuhan bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap penyakit mereka. Dan kiranya Engkau yang memberkati mereka lebih lagi dengan kesehatan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kesehatan yang datang daripada-Mu Tuhan itu sangat melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang jamah setiap hati kami, Engkau bukakan setiap hati kami Tuhan. Biar kiranya benih yang tertabur ini Tuhan bisa tumbuh, dan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu bisa melakukan setiap firman ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ke depan. Haleluya, amin. Shalom, semua sehat, semangat, dan tetap optimis. Haleluya. Baik, hari ini kita akan belajar bersama mengenai firman Tuhan dengan judul Menjadi Imamat Rajani. Imamat Rajani, ini sesuatu status yang sangat tinggi yang Tuhan berikan dalam hidup kita yang seringkali kita tidak pahami, bahkan kita tidak, karena kita tidak memahami, kita tidak bisa melakukan tugas-tugas yang Tuhan tetapkan bagi kita. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 mengatakan, sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Tepuk tangan yang luar biasa. Setelah ayat ini boleh dibaca begini ya. Tetapi akulah. Karena kalau kamulah ya, jadi sepertinya ya kamu, bukan saya, nah, gitu ya. Tetapi akulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Ya, jadi di rumah ini saudara dipraktekkan untuk itu. Supaya apa dikatakan? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, bukan perbuatan besar dari kita. Ya, kalau kita dari kita enggak ada yang besar mungkin ya. Tetapi kalau perbuatan Dia pasti besar, katakan amin. Dan itu mungkin, Pak, mana mungkin kami bisa melakukan? Iya, kamu enggak bisa melakukan, saya juga enggak bisa melakukan tanpa Dia. Tapi kita ingat hari ini adalah hari Pentakosta. Tuhan bilang lebih baik aku balik kepada Bapa, karena Bapa akan mengutus Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan apabila Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa, dunamos, yang bisa membuat atau memberikan kemampuan buat kita untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar dari dirimu sendiri. Perkara besar seperti yang Tuhan bisa lakukan melalui kita. Katakan amin. Jadi ini suatu yang luar biasa dan ini anugerah saudara. Tadi dikatakan kita yang dulunya bukan umat Allah. Saudara ingat, saudara tidak ada kelayakan sama sekali disebut umat Allah sebelumnya. Tetapi karena anugerahnya, kasih karunia-Nya, saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Dasarnya apa? Bukan karena kesalehanmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena kehebatanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri, kata Tuhan. Tapi biarlah engkau tahu bahwa kalau kita dipilih itu semata-mata oleh anugerah Tuhan. Ya. Dan dikatakan juga, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan, mendapatkan mercy. Tadi anugerah, grace, lalu yang ini adalah mercy, kemurahan. Dulu kita tidak dikasihani, tetapi sekarang kita terima belas kasih. Itu artinya sesuatu yang saudara tidak pernah
bisa pikirkan, bayangkan betapa besarnya kasih Tuhan, lebih dari apa yang kau perlukan dan yang kau butuhkan. Itu luar biasa sekali pada saat kita bisa memahami ini. Setiap orang percaya telah ditetapkan, sudah ditetapkan, bukan akan, bukan berdasarkan, oh karena kamu buat ini, oke sekarang kamu saya tetapkan. Oh karena kamu belum buat ini, belum saya tetapkan. Bukan seperti itu. Tidak ada kualifikasi khusus. Yang ada cuman saat engkau jadi orang percaya, lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itulah kamu imamat rajani. Imamat rajani bukan untuk orang yang mengatakan, aku ini orang Kristen, aku aktif di gereja, aku suka mungkin aktivitas dan pekerjaan di gereja. Bukan, saudara. Karena banyak orang yang disebut orang bergereja, orang disebut orang beragama, tetapi belum lahir baru. Makanya saudara harus pastikan dulu. Pada saat saudara datang ke gereja, saat saudara mengatakan aku ini orang percaya, saudara harus pastikan 100%. Saudara adalah orang-orang lahir baru. Bukan karena sekedar, oh karena papaku pendeta pak, papaku orang Kristen pak, aku Kristen. Belum tentu saudara. Pastikan itu. Karena itu menjadi satu titik tolak. Itu menjadi satu awal yang penting sekali. Untuk kita bisa menikmati semua hal-hal yang Tuhan janjikan. Kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi mari saudara, hal ini sangat penting sekali. Jangan saudara abaikan, jangan saudara pikir, aku kan Kristen dari dulu ya, Kristen dari jebrol, itu udah Kristen. Dari kasih kalung salib sama orang tuaku, dan seterusnya. No. Pastikan saudara ya, saudara harus ambil waktu secara pribadi. Aku percaya dengan hatiku dan mulutku mengaku. Engkau satu-satunya Tuhan dan tidak akan ada yang lain. Selama umur hidupku, apapun yang aku akan hadapi, baik susah maupun senang, diberkati atau mungkin belum diberkati, aku tetap mengakui Engkau Tuhan. Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan penguasa hidupku. Itu penting saudara diungkapkan secara pribadi. Nah, tugas dengan tugas khusus, nanti kita akan lihat tugas khususnya apa. Tadi jelaskan, kita memberitakan perbuatan-perbuatan besar apa. Perbuatan-perbuatan besar daripada Tuhan. Nanti apa itu yang kita akan lihat. Wahyu 5:10. Ini Wahyu bicara mengenai akhir zaman saudara ya. Petunjuk-petunjuk akhir zaman, apa yang akan kita hadapi hari-hari di akhir zaman ini. Nah, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Imamat rajani adalah sesuatu yang dibentuk oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Merepresentasikan Tuhan, saudara. Membawa atau diberi satu mandat, bahkan otoritas oleh Tuhan. Bukan dari diri kita sendiri. Nah, bicara soal mandat otoritas itu sederhana, saudara-saudara mungkin bisa lihat pada saat ada seorang tukang parkir di depan sana, saudara-saudara memarkirkan mobil saudara atau sepeda motor saudara, mereka akan mengatur saudara. Dan saudara kalau nurut, kenapa? Karena mereka pakai seragam, Pak. Tapi kalau mereka nggak pakai seragam, ini siapa nih orang ini ngatur-ngatur saya? Tapi kalau dia pakai seragam, belakangnya ada tulisan juru parkir. Saudara akan nurut sama dia. Saat dia prit-prit gitu, saudara akan berhenti. Dia bilang stop, saudara. Mundur, saudara. Mau siapapun yang duduk di situ. Pak, kalau ada yang ngeyel ya. Seperti kemarin mudik kan ngeyel-ngeyel, saudara. Ada yang ngeyel, ngamuk-ngamuk, marah-marah. Iya, ditangkep. Ujungnya minta maaf. Meterai 6.000 atau. Ngerti? Saudara, ini penting. Itu seperti itu. Imamat rajani itu seperti itu. Itu dari posisi kecil, atau mungkin dianggap biasa, saudara. Tapi saudara tahu, seorang TNI atau seorang polisi, saudara, dia mungkin pada saat tidak pakai seragam, dia bisa guyonan sama kita. Wah, nyek-nyekan misalnya gitu ya. Tidak apa-apa, saudara. Tetapi pada saat dia pakai seragam, dan saudara mulai membuli dia, itu sama dengan membuli institusi kepolisian. Artinya saudara sedang menghadapi kepolisian secara nasional.
Itu gak bisa main-main, itu ada hukumnya, ada mandatnya, seragam itu ada mandatnya. Sementara juga dibawain pistol misalnya, saudara. Wah itu lebih lagi otoritas dan kuasa. Nah saudara dan saya sebagai imamat raja ini, saudara sudah diberikan jubah kerajaan. Engkau bukan orang biasa-biasa lagi. Saat engkau sebagai seorang percaya lahir baru, kau diberi satu mandat. Alkitab bilang di atas pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, aku mendirikan jemaatku. Alam maut, alam kematian tidak berkuasa atas hidupmu. Dan kunci-kunci kerajaan surga aku percayakan kepadamu. Itu mandat dan otoritas. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kau ikat di bumi atau akan yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. Itu artinya buat saudara dan saya imamat rajani, surga dan bumi itu tidak ada bedanya. Makanya sering saya katakan, atau kita setiap mau pulang kita mengatakan doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Jadi surga dan bumi, saudara, tidak lagi terpisah untuk imamat rajani. Bahkan saudara membawa mandat otoritas surga di bumi ini. Itu dahsyat sekali, saudara. Saudara bukan orang-orang yang ecek-ecek, orang yang gak jelas. Tapi kalau kita gak memahami ini, saudara anggap seperti orang biasa-biasa aja. Bahkan ya tadi, seperti orang yang tahu sebetulnya saudara seorang perwira misalnya begitu ya. Perwira tinggi, tapi saudara gak pernah pakai seragammu, tapi saudara gaya-gayanan, ya, ngadepi orang, ngadepi siapa gitu. Wah, kita bisa celaka saudara, karena orang gak tahu siapa kamu. Kalau kita bicara soal anak-anak Skefa, mencoba mengusir setan, orang yang kerasukan, setannya ngomong gini, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, kamu ini siapa? Dan seperti itu banyak orang-orang Kristen sudah punya status yang begitu luar biasa. Tetapi tidak pernah digunakan, disimpan aja di dalam rumah kita, di kamar kita, dan kita hidup aja secara manusia biasa saja. Artinya kita tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kita sembarangan hidup, saudara. Kita mengejar keinginan kita sendiri. Kita mengejar kehendak kita sendiri. Dan kita bahkan mengejar sesuatu yang sifatnya rohani. Tetapi itu hanya kepentingan diri sendiri. Kesukaan kita, kita ke gereja, kita menyembah Tuhan. Ya itu sebatas aku senang. Seperti yang gak ada hubungannya dengan Tuhan, saudara. Sepertinya aku senang. Oke, aku senang, aku oke stay di gereja. Tapi kalau aku gak senang, ya aku keluar. Ini pemahaman yang sangat menyesatkan sekali sudah hari-hari ini. Makanya saya mau tolong saudara, ayo tolong arahkan lagi, fokuskan lagi. Ya, tadi pagi saya sedikit kaget juga waktu saya ngomong. Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu hanya untuk kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, itu seperti masturbasi rohani sudah. Oh ya, masturbasi rohani ya. Melakukan sesuatu hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang penting aku senang. Orang lain gak peduli, saudara. Nah itu seringkali terbawa dalam kehidupan kita. Sepertinya kalau orang Kristen itu hanya kepada Tuhan. Sesamanya gak urusan. Ya, bahkan kita diajari dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita nanti di surga. Dan kita gak peduli dengan lingkungan kita. Situasi yang terjadi di sekitar kita. Dunia ini akan hancur dalam segala kejahatannya. Ya sudah kita gak peduli. Dan kita apalah? Ya mengaminkan kalau ada kejahatan di sana, di sini, kita mengaminkan. Ya memang begitu sudah. Kita enggak berusaha bagaimana memberikan warna terang di tengah-tengah hidup kita. Karena kita pikir ya memang dunia sudah mau hancur. Loh, kalau kita tadi mengakui doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi ini. Kehendakmu terjadi di bumi ini seperti di surga. Saudara akan berjuang habis-habisan karena inilah surgamu. Inilah tempat di mana engkau ditugaskan untuk membangun kerajaan surga di bumi ini bersama-sama dengan Roh Kudus. Katakan amin. Jadi ini sangat penting. Mungkin buat Bapak Saudara agak sulit, tapi sederhana, ini sederhana sekali. Jadi kita tidak
Kita bicara soal yang mulu-mulu, jadi orang Kristen itu harus begini, ke gereja seminggu harus 7 kali, bahkan 10 kali. Harus menyembah sekian kali, berdoa sekian puluh jam, oh puasa begini-begini. Ya boleh, itu baik, tetapi kalau kita kehilangan esensinya ini, kita kan sedang kehilangan semuanya, gak ada gunanya sudah. Kita mungkin ngusir setan, kita mungkin bernubuat, kita mungkin melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan rohani yang sepertinya buat manusia, wow. Tapi di hadapan Tuhan gak ada artinya sama sekali. Karena kita sedang kehilangan tadi esensinya, melakukan kehendak Bapa di surga ini. Menghadirkan kerajaan surga, menghadirkan kehendak Bapa di surga, di bumi seperti di surga. Seorang imamat rajani disiapkan untuk mewakili Allah dan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di bumi. Maka saya mau katakan, saudara, seringkali kita dengar, oh kiamat sebentar lagi dunia akan hancur. Dan kemudian akan datanglah Tuhan Yesus untuk menolong. Ya barangkali mungkin banyak memang firman Tuhan seperti, tapi saya memiliki perspektif lain, saudara. Perspektif saya begini. Saya percaya memang dunia kalau dibiarin terus akan hancur. Tapi kalau anak-anak terang mulai bergerak, anak-anak terang mulai memberikan kontribusinya yang benar, mengerjakan bagiannya yang benar, yang memang semula Tuhan bilang, kalau, nah ini bersyarat sudah, firman Tuhan dalam Maleakhi 4 ayat 6 misalnya, ini salah satu contoh, ini nubuatan juga, kalau hati bapak-bapak tidak kembali pada anak-anak, anak-anak tidak kembali pada bapak-bapak, aku akan datang menghancurkan bumi, ini bersyarat. Nubuatan itu. Tapi seringkali bilang, ya memang mau hancur dunia, sudah. Kita gak usah buat apa-apa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu, hati bapak kembali pada anak, anak kembali pada bapak, Tuhan akan datang, sudah. Untuk membuat bumi ini menjadi tempat di mana keadaannya semakin indah. Bahkan kita sedang memasuki proses kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Jangan pernah lupa, saudara. Bumi, Yesus akan datang ke bumi ini memerintah sebagai raja di atas segala raja. Dan saudara dan saya sebagai orang yang mengerti hal ini, saudara akan diajak memerintah bersama-sama. Ini bukan bicara soal kekuasaan. Orang Kristen haus kekuasaan, bukan. Ini kekuasaan itu hanya sekedar otomatis karena engkau melakukan apa yang memang sudah Tuhan tetapkan. Bukan tujuan kita untuk dapatkan kekuasaan, bukan. Tapi pada saat kita melakukan hal yang benar sesuai dengan rencana Tuhan, kita akan dipilih, kita akan ditetapkan untuk memerintah bersama dengan Dia. Bumi akan semakin baik selama orang-orang percayanya berperan, berfungsi, dan melakukan tugasnya sebagai imamat rajani. Kehidupan seorang imamat rajani yang saudara baca di Ibrani pasal 4 ayat 14 dan 16, saudara, Yesus adalah imam besar agung kita. Dia yang menjadi pokok kita. Dia yang menjadi dasar kita, bahkan tudung buat kita. Berada di bawah tudung Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang telah memberikan kemurahannya tadi, mercy dan anugerahnya, grace, sehingga kita memperoleh jaminan pertolongan di setiap keadaan kita. Nah, tanda sebagai seorang imamat rajani, saudara, adalah Lukas pasal yang 4 ayat 18-19. Hari ini kita juga sedang memperingati hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Tapi saudara jangan berpikir Roh Kudus baru mau dicurahkan hari ini. Tidak, 2000 tahun yang lalu Roh Kudus sudah dicurahkan. Setiap hari Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita, saudara. Ya, ini hanya sekedar kita peringati saja. Kita mulai melihat apakah selama hidupku ini aku sudah dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Belum, kalau belum mintalah. Mintalah. Zaman murid sama zaman rasul dulu dengan zaman sekarang lebih mudah sekarang. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Ada di tengah-tengah kita. Bersama-sama dengan kita. Bersama dengan orang kudusnya. Nah, Roh Kudus dicurahkan, diberikan untuk apa? Lukas 4, 18, 19 mengatakan Roh Tuhan. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Karena Ia telah mengurapi aku. Untuk apa? Menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan banyak orang bilang, aku penuh Roh Kudus, Pak. Saya akan lihat.
ekspresi wujudnya apa? Oh, aku bahasa roh, misalnya itu. Saya tidak akan kagum dengan bahasa rohnya itu. Saya akan lihat bagaimana perilakumu, bagaimana engkau memperlakukan sesamamu, bagaimana engkau memperlakukan teman-temanmu, bagaimana engkau memperlakukan orang tuamu, bagaimana engkau memperlakukan anak-anakmu. Ternyata Roh Kudus diberikan bukan hanya sekedar supaya kita bisa beribadah seperti ini, menyembah Tuhan dengan begitu luar biasa. Betul, ini luar biasa. Kita seperti satu sidang, saudara. Ya, ini penting sekali, pujian penyembahan secara korporat begini. Saat kita menyembah bersama-sama dalam kesatuan roh, saudara, atmosfer kota Salatiga tiba-tiba berubah. Karena kita menyembah sungguh-sungguh, hadirat Tuhan turun, saudara. Hadirat Tuhan penuh di tengah-tengah kita. Ini bisa mempengaruhi atmosfer kota Salatiga secara keseluruhan. Apa ya, Pak, yang bisa terjadi? Banyak hal. Orang yang di pasar sedang berjual beli tiba-tiba dia sepertinya dilawat Tuhan, mengalami hati yang hancur, bertobat, bisa. Jadi tugas kita di sini, kita bukan untuk kita saja terima lawatan Allah. Tapi lawatan Allah itu biar keluar sampai ke bagian-bagian di daerah-daerah yang mungkin belum sempat kita datangi, belum sempat kita injili, saudara. Bisa. Kalau kita punya hati yang sungguh-sungguh menyembah, tapi kalau kita menyembahnya untuk sebagai kebiasaan, rutinitas, ya ramenya cuma di dalam sini. Bahkan setelah kita selesai ibadah, kita keluar ngomong kotor lagi di sana kita. Ngomong kasar lagi di sana kita. Dengan sesama kita. Yang seharusnya tadi dikatakan, kita harus layani mereka, kita harus bebaskan mereka, kita harus berikan kabar baik kepada mereka. Karena kita pikir, yang penting di gereja tadi menyembah, luar biasa, hadirat Tuhan, luar biasa. Tapi sementara setelah saudara keluar dari gereja ini, saudara maki-maki orang juga, punya pikiran-pikiran yang tidak benar juga. Itu namanya masturbasi. Kalau tidak tahu, onani rohani, sudah gitu aja. Saya tahan-tahan ini, kok rasain, saya tidak pernah mikir ngomong ini, saudara, tapi ini perlu saudara tahu. Itu artinya saudara sedang melakukan sesuatu yang sangat egois, hanya ke dalam saja. Saya tertarik sekali, ternyata urusannya orang dipenuhi Roh Kudus adalah dengan sesama. Bukan roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, sehingga aku bisa melihat surga terbuka. Aku bisa dengar suara Tuhan. Aku bisa menikmati kuasa Tuhan yang menyembuhkan aku. Enggak ternyata. Tapi engkau dan saya diutus untuk bisa berbaikan dengan sesamamu. Bahkan engkau bisa melakukan sesuatu supaya orang di sekitarmu bisa menjadi lebih baik. Itu tandanya orang percaya. Itu tandanya orang diurapi Tuhan. Bukan, bahasa roh-rohnya luar biasa. Menafsirkan bahasa rohnya hebat, tajam. Enggak ada urusannya dengan itu, saudara. Mungkin itu bisa terjadi, tetapi bukan itu indikasinya. Orang dipenuhi Roh Kudus seperti yang Yesus tunjukkan dari ayat ini, yang disitir atau diambil dari Yesaya 61. Ternyata justru kepada sesamanya. Kepada saudara, darah daging yang sama-sama dengan saudara dan saya. Orang yang dekat denganmu, itu keluargamu barangkali, itu tetanggamu, itu teman-temanmu, teman kuliah, teman kos. Orang-orang yang dekat denganmu, bagaimana engkau bisa menghargai dan menemukan bahwa pribadi-pribadi mereka begitu penting. Dikasihi oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Bahkan Mother Teresa mengatakan, setiap kali aku melayani orang-orang yang terbuang, aku melihat Tuhan dalam hidup mereka. Barangkali mereka bukan orang Kristen. Orang yang mungkin hidupnya susah, miskin, terbuang. Tapi disitulah Mother Teresa bisa melihat Yesus melalui orang-orang itu. Itulah yang membuat motivasi dia terus bekerja melayani orang-orang miskin yang terbuang. Ada 4 tugas utama. Yang pertama, kalau engkau mengatakan aku imamat raja nih, tugasnya ini. Yang pertama, pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus adalah kemampuan untuk melakukan kebaikan kepada sesamamu. Ya, itu sudah saya jelaskan. Jadi, indikasi kamu dipenuhi Roh Kudus,
Indikasi kamu adalah imamat rajani, indikasi kamu orang yang percaya, kamu akan berbuat baik kepada sesamamu. Katakan amin. Katakan amin. Sesamamu siapa? Ya orang yang cocok dengan saya. Ya barangkali itu. Tapi bukan hanya itu. Orang yang membenci kamu, orang yang menyakitin kamu juga, itu sesamamu. Orang yang sudah merugikan kamu, itu sesamamu. Orang yang mungkin sudah merendahkan kamu, itu sesamamu. Saudara, kalau kita benci dengan orang yang menyakitin kita, saudara gak perlu Roh Kudus. Gak perlu pengurapan. Kalau engkau mengasihi orang yang mengasihi kamu, kamu gak perlu Roh Kudus. Gak perlu urapan Roh Kudus. Gak perlu kuasa Roh Kudus. Gak perlu hidup sebagai imamat rajani. Gak perlu. Nah perlu, karena semua orang bisa melakukan itu, saudara. Tapi kalau engkau mengasihi orang yang menganiaya kamu, berdoa bagi mereka, dan bahkan engkau terus memberi pertolongan bagi mereka, sekalipun engkau sudah dirugikan, engkau perlu Roh Kudus. Engkau perlu pengurapan Tuhan. Dan engkau perlu yang namanya imamat rajani. Karena kita diciptakan memang untuk berbuat baik. Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Kita didesain untuk pekerjaan baik. Berbuat baik kepada siapa? Pada sesama kita. Kepada Tuhan, Pak. Tuhan tetap baik. Dan selamanya akan tetap baik dan mulia. Tapi Tuhan mau kamu kerjakan, lakukan buat saudara-saudaramu yang sedang tidak seberuntung engkau. Pak, saya sendiri juga sedang susah, Pak. Saya mau beritahu, saudara. Orang yang Kristen yang suka-suka lebay seperti ini, ya, yang mengatakan, Pak, uripku ya susah, Pak. Waduh, aku begini. Ya, semua ngalami soal hal yang namanya persoalan. Tetapi kamu jangan jadi orang yang, apa namanya, baperan gitu, saudara. Ya. Kenapa? Kamu adalah imamat rajani. Hidupmu sudah dijamin baik untuk hidup di bumi ini maupun dalam kekekalan. Apa yang masih kurang, saudara? Sebetulnya enggak ada. Kalau ada masalah-masalah biasa itu semua ngalami, saudara. Hamba Tuhan, pendeta yang berdiri di sini, yang selalu berdiri dan memberi motivasi buat saudara, memberikan kebenaran. Apakah tidak pernah persoalan? Banyak persoalannya. Mungkin lebih besar daripada persoalan-persoalan jemaat yang ada. Makanya jangan baperan, saudara. Bersyukur bahwa saudara sudah diselamatkan. Kalau engkau masih ngeluh, kamu sedang menghina pemberi imamat rajani ini. Kamu sedang menolak, kamu sedang tidak suka dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yesus sudah mati buat kita, sudah bangkit buat kita. Naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus. Dan janji akan datang lagi. Ayo siapkan, saudara. Jangan cengeng, jangan jadi orang yang terlalu self-pity, mengasihi diri sendiri. Oh, aku juga susah, Pak. Aku yang perlu perhatian, Pak. Saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamatmu, itu segala-galanya. Itu yang dinanti-nantikan para, yang dicari-cari para nabi zaman-zaman dulu, saudara. Ya, dan kita terima bukan dengan kebaikan usaha kita, tapi terima sebagai anugerah. Yang kedua, saudara, memberitakan kabar baik, menebarkan iman, pengharapan, dan kasih di tengah-tengah kehidupan sesama kita. Kuncinya itu aja. Artinya apa, Pak? Ya, kalau saudara lihat temanmu atau orang yang di dekatmu sedang susah, kuatkan dia. Jangan ngompor-ngompor, ya memang dunianya susah ya. Wah, aku juga ya begini-begini, wah. Dan temanmu yang dengar kamu ngomong gitu, iya kalau kamu tidak ditolong, apalagi aku ya. Bisa aku mati, ya. Sudah datang, berikan kekuatan. Orang bilang, kita suka dengan motivator-motivator hebat. Saya mau beritahu, saudara satu demi satu, pribadi-pribadi. Saudara adalah motivator yang paling hebat sebetulnya. Kalau engkau menghidupi firman Tuhan. Tapi kalau engkau enggak hidupi firman Tuhan, engkau akan larut juga dengan kesedihan, dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitarmu, dan engkau akan hanyut juga, saudara. Tapi kalau kita tahu, kita berdiri di atas batu karang yang teguh, di tengah badai, hidup, bahkan ombak, laut, dan semuanya. Kita akan tetap bisa berdiri dan bahkan memberikan kekuatan buat orang-orang di sekitar kita. Katakan amin. Katakan amin. Ini tugas kita.
menebarkan iman. Iman tidak bicara soal kamu harus jadi Kristen dulu, percaya Yesus dulu ya. Kamu harus jadi orang gereja dulu. Tidak ada sudah Alkitab ngomong gitu. Iman itu artinya punya hati yang mantap, percaya bahwa hidup ini akan jadi lebih baik. Bahwa kemudian nanti dia bisa percaya kepada Yesus, itu pekerjaan roh, bukan pekerjaanmu. Saudara. Jangan pernah satu orang pun mengklaim, orang ini percaya sama Yesus karena aku sering ngajak-ngajak. Iya, barangkali kamu berkontribusi mengajak, yes. Tapi hati seorang berbalik kepada Yesus, itu sepenuhnya pekerjaan roh. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita gak bisa mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara. Banyak orang kadang-kadang lupa, oh aku nih yang bawa, goro-goro aku sih. Aku bersaksi begini-begini, dia pakai dipercayai. Betul, engkau memang ikut menabur, menyiram, tapi yang memberi pertumbuhan adalah Allah sendiri. Katakan amin. Jadi ini waktunya berbagi, tebarkan. Nebar itu pekerjaan yang paling gampang, saudara. Tapi tebarkan yang baik. Tebarkan yang baik. Jangan tebarkan yang tidak baik, saudara. Hoax, kau saudara tebarkan. Berita-berita burung, berita-berita buruk sudah tebarkan, berita-berita ketakutan sudah terbarkan. Kita yang akan menuai, saudara. Jangan tebarkan ketakutan, tapi tebarkan kebaikan, pengharapan, kasih bahkan lebih lagi. Sehingga itu kan menjadi sesuatu yang indah. 1 Korintus 13:13 ya, itu saya kira sudah nggak perlu saya bacakan ayatnya. Yang ketiga, memberdayakan sesama yang termarginalkan, orang-orang yang terbuang. Tadi saya bilang, saudara jangan merasa aku terbuang pak, di tengah-tengah gereja aku sendirian pak. Saudara, itu namanya self-pity, mengasihani diri sendiri. Ada begitu banyak orang percaya, kita menyembah memuji bersama. Mestinya kita gak perlu merasa aku ini orang yang sedang susah. Aku orang yang sedang perlu diperhatikan. Apakah kurang perhatian Tuhan kepada kamu? Apakah kurang Yesus mau mati bagi kamu? Siapa kita saudara? Lihat betapa berharganya hidup kita. Betapa mulianya hidup kita. Pak, tapi dia menghina, tapi dia enggak ada urusan. Manusia mungkin bisa merendahkan kita. Tapi kita punya Tuhan yang baik, katakan amin. Punya Tuhan yang sudah memberikan penghargaan begitu tinggi buat kita. Kalau manusia saudara minta penghormatan dari manusia, hari ini kamu bisa dapatkan, tapi besok orang yang sama juga akan menurunkan kamu, merendahkan kamu. Untuk apa kita harus minta penghormatan dari mereka? Yang terpenting kita sudah terima dari sorga, dari Bapa kita, dari Tuhan kita. That is enough, saudara. More than enough, bahkan saya katakan. Bahwa manusia masih bisa menyalahi kita, masih bisa ya manusia kita masih sama-sama belajar. Apakah engkau tidak pernah merendahkan orang lain juga? Apakah engkau tidak pernah iri dengan orang lain juga? Persoalannya begitu. Kita masih sama-sama belajar. Maka jangan menghakimi. Belajar yuk, memanusiakan manusia. Merayakan bahkan kemanusiaan. Kalau ada ajaran-ajaran agama atau ajaran-ajaran kekristenan yang mengatakan, jangan mau kumpul sama dia. Dia orang jahat. Kita orang suci yang suka menyembah Tuhan. Pasti 100% saya bilang, orang itu sedang tersesat, saudara. Jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Jauhi orang-orang jahat. Cintai orang-orang yang baik-baik. Saya bilang, pasti saudara sedang ada satu penyesatan dalam pikiran kita. Karena kalau kita cinta Tuhan, kita akan cinta ciptaannya. Katakan amin. Siapapun mereka, saudara. Kita akan berusaha mensejahterakan mereka. Kita akan berusaha untuk mendorong mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Para businessman di sini, kalian mungkin senang punya pegawai yang setia. Tapi persoalannya, apakah engkau sudah setia dengan karyawanmu? Ada banyak orang cerita begini, pak, kamu ngerti enggak pak, pembantuku itu, kerja di aku 20 tahun pak, 30 tahun pak, setia banget pak. Kita dengan bangga cerita dengan orang-orang lain. Karena kita pingin ngomong gini, aku udah memperlakukan dia baik, pak. Makanya dia gak keluar-keluar. Aku udah gaji dia baik. Sehingga dia gak keluar-keluar. Dia setia sama aku. Nah, setelah seringkali kebanggaan itu bisa muncul. Saya banyak dengar, bahkan kadang-kadang saya juga bisa merasa seperti itu. Karena pegawai kami, saudara.
pembantu rumah tangga kami rata-rata semua orang-orang yang lama-lama, enggak gampang keluar masuk. Makanya saya kadang-kadang heran ada jemaat juga, om, pegawaiku, pembantuku keluar masuk terus. Nah, jangan salahkan, jangan ngomong, oh ya memang dia gini. Sikap yang lebih baik, koreksi dirimu. Apakah kamu sudah jadi tuan atau bos yang baik? Cek, sudah. Tapi seringkali tadi saya kembali ke cerita tadi, kita bangga, pegawaiku sudah setia, 20-30 tahun kerja dengan saya, wah kerjanya bagus, setia dia. Tapi persoalannya 20-30 tahun dia tetap jadi karyawanmu. Mau coba disejahterakan sudah. Oke, kamu sekarang jadi manager, kamu sekarang tak kasih modal, kamu bisa kerja sendiri ya. Kamu jadi bos, kamu udah pasti menguasai pekerjaan. Karena kamu udah bareng-bareng aku 20-30 tahun. Kan gitu? Halo? Waduh, ini susah. Gak mudah, saudara. Tapi karena kita punya jiwa yang suka, gak mau disaingi. Padahal kalau pegawai kita yang 20-30 tahun menjadi orang yang menjadi mitra kerja kita, jadi karyawan aja dia setia, apalagi jadi sejahterakan, jadi orang yang lebih baik. Saya yakin dia akan tambah setia. Pak, tapi kenyataannya deh, Pak, ada yang gak setia. Ya, bisa saja. Makanya itu penting. Ada banyak orang bisa setia pada saat jadi karyawan, saudara. Tapi pada saat diangkat tinggi, dia jadi tidak setia. Nah, itulah kita bisa tahu siapa dia. Jadi dia, kamu nyimpen ular di rumahmu. Barangkali. Tapi apapun juga, tetap kita harus setia, saudara. Karena dia sudah setia, kita juga harus setia dengan karyawan kita. Jangan yang diminta setia cuman pegawaian saja, tapi kita enggak setia dengan karyawan kita. Memanusiakan manusia dan merayakan kemanusiaan. Matius 25 ayat 40 ini dahsyat sekali, ini yang dipegang oleh Mother Teresa. Apa yang kamu lakukan buat orang yang paling hina ini, engkau sedang melakukan bagiku. Indah, saudara. Siapa kita bisa memberkati Tuhan kita? Melalui siapa? Orang-orang miskin, orang-orang termarginalkan, orang-orang yang terbuang. Makanya gereja jangan jadi tempat untuk mengotak-ngotak. Ih, dia ini anu lho, Pak, hati-hati, Pak. Ih, dia ini pecinta lho, Pak. Wih, kok kamu tahu? Ya dulu sama-sama, Pak. Alah ya. Jadi sama, kamu juga enggak baik juga. Artinya, serah, kita ini jangan terlalu ngotak-ngotak. Om, hati-hati, Om. Itu begini-begini, Om. Ayah, saudara. Pelayanan, hati-hati tuh, jangan sampai melayani itu orang itu bisa begini-begini. Seringkali kita ini terlalu banyak kayak hal seperti itu. Sepertinya tempat ini adalah tempat hanya untuk orang suci. Kalau tempat orang suci sudah dengan screening ya, seperti yang disinfektan chambers gitu ya, misalnya itu disinfektan chambers itu untuk ngontrol dosa kita. Saya mau tanya, kita masih bisa masuk enggak ruangan itu? Konangan KB, shoot, dosa nih, akhir dosa nih. Ting, gak boleh masuk. Ting, gak boleh masuk. Ting, gak boleh masuk. Gak ada yang masuk, saudara. Termasuk pendetanya. Halo? Gak ada yang kebaktian. Yang kebaktian malaikat semua di sini. Untung chambernya itu cuma buat virus. Bukan buat dosa kita, saudara. Jadi, mari saudara belajar merayakan. Kita bersyukur dengan semua orang, macam-macam orang. Ada yang model begini, model begitu, model begini, iya, kita semua saudara. Kita bisa bergandeng tangan, kita bisa mengerjakan hal yang sama. Pak, tapi dia nggak bisa, dia selalu ngeyelan, dia selalu, mesti kalau kita ke kanan, dia ke kiri sendiri, Pak. Lu nggak apa-apa, kita perlu orang-orang begitu. Kenapa? Yang minimal kita bisa aware, oh, ternyata dia benar juga nih. Kenapa dia kok nggak setuju dengan kita? Oh, ternyata dia mau seperti ini, ada sesuatu yang kita enggak lihat semua, tapi dia lihat. Kan baik begitu. Tapi kalau semuanya yes man, yes. Yes sir, yes sir, yes sir, yes sir semua. Kita enggak bisa lihat hal-hal yang salah barangkali. Ya, jadi indah saudara dalam Bhinneka Tunggal Ika itu menurut saya dahsyat banget. Keberbedaan tapi tetap bisa satu. Ya. Beda tapi satu. Firman Tuhan Roma 15 mengatakan terimalah saudaramu yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, itu ayat dahsyat banget. Seringkali kita
kalau ada orang yang lemah imannya, kita malah ngerasani, kepoin, wah macam-macam, kemudian kita kata-katain dia. Kita bunuh karakternya dia supaya dia enggak masuk dalam lingkungan kita. Jahat sekali sudah yang hal seperti itu. Sepertinya benar, tapi jahat. Surah. Jahatnya seperti kita merasa benar. Kita berhak menghakimi orang itu. Padahal kita tahu kita juga punya banyak kekurangan. Surah. Kita juga banyak membuat kesalahan. Makanya mari kita belajar. Surah. Berbahagia dengan orang yang berhasil, itu tidak mudah. Bersedih dengan orang yang sedih, gampang. Surah. Ya, karena kita juga ya merasakan kita juga orang yang sedang berduka. Tapi kalau orang yang berbahagia dan orang yang hidup utuh, saudara, dia bisa berbahagia dengan orang yang berbahagia, tapi dia juga bisa sedih dengan orang yang sedang sedih. Yang terakhir, yang keempat. Membangun kesejahteraan dan keadilan dalam kebenaran. Nah, ini bicara skop yang lebih luas, secara korporat, secara jumlah atau bukan dalam satu kelompok yang lebih besar. Kita ingat Yeremia 29 ayat 11, berdoalah bagi kesejahteraan kotamu kemana aku buang. Berdoa gampang, suruh. Banyak orang, ayo berdoa, oh haleluya, berdoa. Tapi bagaimana yang kedua, sejahterakan kotamu. Itu artinya saudara dan saya harus menyediakan waktu, menyediakan pikiran untuk memikirkan bagaimana supaya kota Salatiga lebih baik, bagaimana supaya lingkungan kosku lebih baik, bagaimana supaya lingkungan tempat tinggalku lebih baik? Keluarin uang juga kadang-kadang. Keluarin tenaga kita juga. Nah itu kadang-kadang tidak mudah. Kalau berdoa mah gampang. Suruh. Ayo kita berdoa. Berdoa, oh haleluya Tuhan berkati. Salatiga, gampang. Tapi pada saat take action-nya itu yang susah. Sejahterakan kotamu. Keluarkan semua sumber dayamu untuk memberkati kota ini. Om, aku jadi kekurangan. Nah ini loh selalu pemikiran seperti itu. Kita bilang, kalau kamu memberi dalam kelebihanmu, apa lebihnya kamu daripada yang lain? Tapi kalau engkau memberi justru dalam kekurangan, janda, seorang janda yang mau memberi persembahan, ya pokoknya kecil sekali, saudara. Justru dihargai lebih oleh Tuhan daripada yang membawa persembahan begitu banyak. Sebetulnya dia masih punya banyak yang lain. Ayo, saudara, ambil bagian-bagian yang terbaik. Kita tidak harus merasa kita orang yang tidak bisa buat apa-apa pada saat kita sedang kekurangan. Justru ada firman Tuhan mengatakan, kalau kamu sedang kekurangan, belajarlah nabur lebih baik. Berbagi kasih lebih baik. Semampumu, jangan memberikan sesuatu yang di luar. Jangan sampai gini, wah aku mau nyumbang. Karena coba lihat beberapa budaya orang Jawa khususnya saya lihat. Ada keluarganya pernikah, saudara. Wah dia mau nyumbang. Duh gimana, aku gak punya duit. Ngutang loh, saudara. Ngutang sama bosnya. Bos, aku utang dulu bos. Mau apa? Untuk nyumbang. Apa maksudnya? Ya sungkan toh Pak, kalau aku datang gak nyumbang. Nah, itu berarti kan sebenarnya nyumbang itu untuk kepentingan diri kita. Bukan untuk kepentingan dia. Bahkan kita korban-korbanin sampai seperti itu sudah. Tapi untuk sesuatu yang memang merupakan tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya, kita seringkali banyak hitungan-hitungannya. Susah, jelimet. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Demikian firman Tuhan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Jadi apa yang kita lakukan itu, kita sedang mempersiapkan, perspektif kita adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di bumi ini. Bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan, bukan hanya sekedar untuk pencitraan, saudara. Bukan hanya sekedar kita mau lakukan ini hanya untuk sekedar supaya aku dihormati, dikenal, bukan. Tapi mempersiapkan kedatangan Yesus. Generasi ini adalah generasi yang mulai sadar, saudara,
sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua. Dan bumi ini harus menjadi semakin baik. Kalau seorang raja mau datang, saudara persiapannya apa ya? Amburadul. Enggak dong. Jangankan raja deh. Mungkin kalau saya sebagai gembala, saudara, mau datang ke rumahmu. Win, saya mau datang ke rumahmu ya Win, nanti sore ya, jam sekian ya. Enggak mungkin. Edwin, umay masih kacau kabeh. Wah, masih pasti ditoto yang baik. Dipikirkan, ada apa ya? Nanti Pak Inggi mau datang, gimana caranya ya? Ngatur rumah yang baik. Ya kan gitu. Ya, sama, saudara. Kalau Yesus mau datang, sementara rumah bumi kita ini masih porak-poranda. Kejahatan masih di mana-mana. Bahkan kita juga terlibat dalam kejahatan. Apa kita ya siap? Yuk, siapkan sudah. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan, dikatakan akan menerima mahkota kemuliaan. Hanya merindukan loh. Merindukan artinya mempersiapkan. Sehingga pada saat Tuhannya datang, kita sedang bekerja, saudara, mempersiapkan itu. Kita sudah mempersiapkan dengan baik. Sehingga tadi dikatakan, dia akan mengangkat menjadi pengawas dari segala miliknya. Bukan tujuan kita ingin jadi pengawas, bukan. Tidak perlu. Tapi pada saat kita bekerja dengan baik, otomatis ya kita akan diangkat sendiri. Mari, saudara. Buat anak-anak muda juga, saya pesan, kalian sebagai generasi yang lebih dinamis, lebih kreatif, jangan terlena dengan hal-hal yang mungkin merusak ya visi misi saudara ada di muka bumi ini. Ingat, kalian adalah imamat-imamat rajani. Tentu bukan hanya untuk anak muda. Kami sebagai orang tua, kami juga akan bekerja habis-habisan. Apalagi waktu kami semakin sedikit, saudara. Saya sering ngomong, mari hitung-hitungan yuk. Usia saya 60 tahun sekarang. Kalau Alkitab bilang usia potensial manusia 70-80 tahun. Ya. Berarti sisa waktu saya tinggal 20 tahun, kalau saya bisa sampai 80 tahun. 20 tahun itu kalau dibagi lagi untuk istirahat, untuk tidur, untuk hal-hal yang lain, saudara. Katakanlah sepertiga. Atau sepertiga. 20 tahun dikurangi sepertiga. Itu berarti masih 12 tahun. Kurang lebih. Waktu tinggal sedikit. Saya harus kerja lebih lagi habis-habisan. Maka saya bilang pernah gaspol hari-hari ini. Gak ada alternatif yang lain. Ini kita sudah sampai mau. Kalau pelari itu, saudara ya. Pelari sudah lihat garis finishnya di sana itu. Apa yang dia lakukan? Apa? Aduh, cedak, santai. Lah. Apalagi lihat pelari yang lain, mesti dibilang, ah, santai aja. Terus dia pelankan langkahnya, dan kemudian dia jalan, nunggu musuhnya deket-deket lagi. Enggak ada, saudara. Enggak ada teori seperti itu. Saat dia lihat garis finish semakin dekat, dia lari semakin keras. Dia habisin seluruh kekuatannya, saudara. Demikian juga dalam hal ini. Orang-orang tua di sini kita tahu semakin tambah usia, kita semakin dekat dengan hari-hari akhir. Jangan malah semakin ngelokro, tapi semakin cepat, semakin punya semangat yang habis-habisan. Sehingga yang muda-muda juga bisa ngelihat. Kalau opa-opa, omanya bisa lari begitu cepat, mosok aku sih nom-nom, gak bisa lebih lagi. Saya berharap itu yang bisa terjadi. Kami sebagai generasi tua, kami bisa memberi teladan buat saudara, jangan pernah lembek, jangan pernah ngelokro, jangan pernah males saudara, jangan pernah putus asa. Ini bukan waktunya. Kalau mau istirahat nanti kita tunggu waktunya pada saat Tuhan Yesus datang. Ini bukan waktu kita untuk santai-santai, leha-leha dan membiarkan semua kesempatan-kesempatan besar ini berlalu begitu saja. Amin. Amin. Mari kita berdoa.